kasih kepada Kodim 1007 atas bantuannya. Terima kasih, semoga berkah. Berupaya menjadi bagian dari solusi. Salah satu solusinya adalah memberikan bantuan sosial pada saudara-saudara kita yang terdampak. Contohnya, mungkin pekerja-pekerja harian, ya, mereka mencari nafkah hari itu, makan hari itu juga. Mungkin dengan distribusi logistik, berupa bantuan sosial ini meringankan beban mereka. Termasuk saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan isolasi mandiri. Tentunya dengan isolasi tersebut mereka tidak dapat beraktivitas, mereka tidak dapat mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya. Salah satu upaya, salah satu solusi, ya, dengan memberikan bantuan sosial. Acara ini juga ya akan terus berlanjut. Kita juga siap seandainya ada saudara-saudara kita, pihak-pihak, baik perusahaan, perorangan, komunitas, kelompok yang ingin berempati, ingin mendistribusikan dalam hal ini bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita, kita siap untuk membantu menyalurkan. Pada intinya ini bukan tugas satu institusi saja, satu bagian, ini harus kita keroyok, kita harus kerja sama-sama, bersatu kita kuat.